Astaga, Firda. Ini udah jam berapa, Nak? Ayo mandi dulu yuk. Ini udah jam berapa, nanti kalau kamu kesiangan gimana? Apa sih, Ma? Ini kan masih 4:30, ribet banget sih. Ya, Mama tahu ini masih 4:30, kan kamu belum mandi, belum sarapan, nanti kalau kamu telat gimana? Ya, kan bisa nanti. Ya kan ini gamenya bisa nanti, sayang. Di skip dulu. Ini game online loh, Ma. Nggak bisa ditinggalin. Kalau nanti kalah gimana? Ya kan nanti kalau kamu nggak sarapan terus ke sekolah sakit gimana? Ah, kan jadi kalah, ribet banget sih. Sarapannya udah Mama siapin ya. Sumpah nyokap lo asik banget main TikTok. Kalau nyokap gue mana boleh kayak gitu. Apaan sih? Bukan nyokap gue kali. Gila aja nyokap gue kayak gitu. Lah, emang iya? Bukannya pas ngambil rambut gitu nyokap lo ya? Bukan nyokap gue itu. Ngapain sih liatin mama TikTok akan, Neng? Duh, mama malu-maluin banget sih. Betulnya nanti mama jadi ikut. Jadi dong, gue udah siapin baju buat nanti malu. Gue duluan ya. Sayang, kok pulang-pulang teriak-teriak gitu? Kenapa? Baju Firda mana sih ditaro kasur, Mama beresin ya? Iya, Mama cuci. Soalnya udah bau kotor, masa Mama geletakin di kasur? Lain kali bilang dulu dong kalau mau nyuci, kan aku mau pakai. Ya kan kamu gak bilang sama Mama dari pagi. Ya Mama mana tahu kalau mau dipakai. Daripada ngarang-ngarang nih, makan dulu deh. Oh ah, udah gak buat makan. Mending Mama, keluar deh dari kamar aku. Sih jadi emak. Lu tuh lebih suka kayak cowok kurus banget atau cowok yang badannya berotot sih? Gitu ya. Enggak, kurus biasa-biasa aja sama. Suka tadi gue liat cowok gym tuh mantep banget, boy. Irna, ibu habis jatuh dari tangga, cepet pulang sekarang. Ya elah, kan cuma kesel biasa, dia kan alay. Firda begitu sih sama mamanya, mama gue sadar diri tau. Batu tuh, gue lagi nongkrong tuh, gak usah nongkrong gue lagi deh. Ini kiri yang mata, tapi udah apa sih? Biasa, sepupu gue gak jelas. Udah lah, gak penting apa dibahas. Udah cabut aja yuk, betulnya mau makan apa? Makan yang sana yuk. Ah, ayo, yuk, yuk. Firda sayang, ayo bangun, kan mau sekolah. Nanti kalau telat gimana? Sayang, makan dulu yuk. Baju kesukaan kamu udah Mama cuci nih, maafin Mama ya. Maafin aku, Mama.